sekarang itu jadwal tiket keempat atau jadwal tiket terakhir. Nah, mereka lagi piket, kita mau videoin tapi mereka nggak tahu. Biasanya rutinitas piket itu di rumah ini heboh. Gimana kehebohannya lihat nanti. Guys, ini tujuan piket anak-anak tuh biar mereka jadi hidup disiplin, biar kesehariannya mereka tuh jadi teratur. Jadi di sini tuh bukan cuma ngajarin gimana caranya bagus di lapangan bulu tangkis, tapi di kehidupan sehari-harinya mereka jadi oke punya. Gimana serunya sama ribetnya kalau lagi piket? Kita lihat yuk. Asik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang kita mau pembagian piket. Pembagian piket tuh udah dari tadi malam. Masih hafal kan? Winda, Hila, Julia, Ipe, Maesa, Yasmin, Nesta, Yasin, Radit. Winda, Hila, nomor berapa? Apa piketnya apa? Nata-nata, sepatu, sama gor. Oke. Terus Julia, Ipe, meja, kaca, jemur. Meja, kaca, jemur. Terus Ndut, apa Ndut? Bisa. Kamu apa? Dipet-dipet. Terus pel enggak? Pel. Oke. Dasvi. Sapu. Sapu sama mesin. Nesta. Toilet. Mati ya udah kayak mana? Oh iya, Nesta mana Nesta? Mati tuh. Mati. Apa ya? Yasin, Yasin apa Yasin? Ini. Halaman sama lorong. Halaman lorong. Radit. Cuci dan dapur. Oke, udah siap ya. Nanti piket kita tuh sampai ada piket. Aku. Kenzi piketnya. Jangan sampai marah mama. Jangan sampai bikin mama. Bukan piket, piket yang punya aku beres-beres. Okay. Kaca gitu. Iya, kaca aja kaca mah, kaca mah, mama. Piket pagi jam berapa? Jam 6. Piket siang? 30. Piket siang mulai 11.30. Kuku. Piket? Kuku. Cipit jam berapa piket? Siang. Oke, okay, piket malam jam? Jam 7.30. Ini udah setengah 9 kurang 5. Oke? Kurang buruk. Ready? Go! Go! Tak sopan pisan budak teh. Yo. Idola bogeng. Idola bogeng. Oh, melangkah lebih baik. Wah, itu wacana. Masa depanmu adalah hari ini, hari esok adalah proses dari hari ini. Oh, itu aja. Eh, tiba-tiba kok kayak ninja ini ya.
panjang-panjang begini. Sampai Ali, bah. Yasin, kamu mah kalau lagi piket di luar gini malam ketawa sih biar kelihatan. Sin, ini baju-baju nih. Dit, mana yang ngali si Yasin tuh? Tah, si Yasin. Oh, ini baju nyapung. Ada penampakan? Buset. Sin, mana Sin? Nyalain lampu sana. Alas, Yasin, begitu kemana? Nyalain lampu sana, nggak kelihatan dia kasihan. Nah, kan itu. Nah, kopi hidungnya dikasih dia. Papa. Bantuin Mas Adi, Ipe, panggil yang laki-laki suruh bantuin Mas Adi. Udah cukup loh. Nggak usah. Udah kamu mar suruh itu, aduh telur pecah, luar biasa. Ini maju. Itu masih banyak itu di sana tuh. Jeruk. Oh, jeruk aja ya, Pak? Apaan? Kakak yang mangga masih, kalau masih buka ya. Itu ada, masih ada itu. Haji enggak? Itu masih ada. Di terakhir. Ada lagi. Enggak suka. Udah malam. Beli aja nanti Kakak yang minum. Ini ayam dong. Hei, sapuin. Sambil beresin, bener-bener beres. Jual. Guys, kegiatan hari ini di asrama bulu tangkis Palapa selesai juga. Kegiatan ditutup dengan piket terakhir atau piket malam anak-anak. Sekarang mereka udah tidur. Semoga video tadi itu bisa sedikit menginspirasi
anak-anak muda, terutama yang sedang di dalam asrama, yang sedang mengejar prestasi. Jadi memang kami di sini melatih, kami di sini melatih dan mendidik mereka bukan cuman gimana caranya mereka berprestasi di dalam lapangan, tapi juga mereka harus menjadi baik di luar lapangan, terutama menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Nah, itu pesan utama dari ketua palapa kami dan penasehat palapa kami, yaitu Bapak Tantowi dan Bapak Widi. Semoga kami semua di palapa ini bisa menjadi kebanggaan Bapak dan Ibu Suwondo Nainggolan. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan salam olahraga.